Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk "Kalau Dia Datang Cara Baik Minta Maaf dan Minta Izin Mungkin", pelakon Putri Sarah Liana mengakui pernah mempertimbangkan kewujudan orang ketiga dalam rumah tangganya, namun dalam syarat individu tersebut mestilah tampil dengan cara baik dan meminta izin daripadanya untuk menjadi istri kedua. Mengakui mungkin akan marah dengan perkara tersebut, namun Putri Sarah tidak menolak kemungkinan akan mempertimbangkan keputusannya itu. "Jika awal-awal dia berbuat demikian, saya mungkin marah, tapi akan juga mempertimbangkan. Tetapi dia pula awal-awal mendera mental dan emosi, kemudiannya menyerang ibu mentua saya. Apabila ibu mentua menyekatnya, dia kacau pula adik-beradik Samsul, apa benda," katanya. Perkara itu dikongsi oleh Putri Sarah menerusi sesi Instagram Live bersama pelakon Nat Zainal pada Rabu. Menerusi IG Live berdurasi 24 menit itu, Putri Sarah memaklumkan dia sedang dalam perjalanan pulang dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, yaitu Jawi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.